Rencana penggusuran kawasan Kalijodo mencuatkan sejumlah hal baru. Di antaranya mengenai penghasilan salah satu tokoh Kalijodo, Abdul Aziz alias Daeng Aziz. Pria asal Sulawesi Selatan itu disebut-sebut mampu meraup penghasilan 1,5 miliar rupiah per malam. Omset fantastis tersebut salah satunya diperoleh sebagai pemasok minuman di kawasan hiburan malam tersebut. Selain sebagai pemasok minuman, Daeng Aziz juga disebut-sebut memiliki kafe di Kalijodo. Namun, kabar mengenai penghasilan fantastis tersebut ditanggapi secara berbeda oleh Daeng Aziz. Wah, ini berat banget saya jawabnya. Bagaimana, Bang? Memang benar, ada yang bilang bahwa ini saya ini pemasok minuman lalu mendapatkan omset setiap malam sampai berapa tadi? 1,5. Ini kamu yang jawab ya. Saya bersyukur sekali. Ada itu nggak benar ya, Neng? Ya, artinya kita berbicara tentang apa namanya, bicara ini harus sesuai dengan prinsip hakiki. Itu kalau ada yang menyesal seperti boleh-boleh, tapi kalau untuk membenarkan jangan dulu. Saya lebih tahu. Sebagai salah satu tempat hiburan malam, perputaran uang di kawasan Kalijodo memang sangat besar. Namun, belum ada data pasti berupa perputaran uang di wilayah yang berada di perbatasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara tersebut. Selain menyediakan hiburan malam, kawasan ini juga menyediakan layanan prostitusi serta perjudian. Dari Jakarta, Om Suhirman, TV One, mengabarkan.